Sifat asadar kolektif, jadi segala macam komponen yang dua material ini ada proses-proses yang sifatnya asadar. Jantung tanpa kita perintah ya sudah berdetak. Terus kemudian apa namanya, rambut tanpa kita perintah ya sudah tumbuh. Badan kita perintah juga bertambah tinggi, bertambah besar. Nah, pencernaan tanpa kita perintah itu juga sudah melaksanakan tugasnya. Jadi ada fungsi-fungsi otonom yang tanpa kita sadari itu sudah berfungsi. Dan yang paling miris dan yang akan menjadi banyak topik kita sore hari ini adalah bahwa di dalam badan biologis itu bertolak atau pangkal dari segala macam keinginan, segala macam nafsu itu dari badan biologis. Nah, Kak, kemudian yang kedua adalah dimensi psikis atau dimensi psike atau badan halus. Dia itu bersifat individual. Jadi fokusnya pada diri sendiri. Dan dia tidak terfokus pada orang lain. Jadi kalau makan ya yang dipikir makan untuk diri sendiri. Kalau misalnya kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan itu ya kebahagiaan sendiri yang dipikir. Kalau pinter ya pinter sendiri, nggak peduli orang lain pinter apa bodoh. Pokoknya urusannya itu tentang diri sendiri. Dan di dalam badan halus ini adalah pusat dari pengaruh-pengaruh yang berasal dari badan imaterial maupun badan material. Badan material memberikan pengaruh kepada dimensi psikologis berupa nafsu-nafsu. Kalau dimensi imaterial memberikan pengaruh kepada badan psikis itu berupa daya intelektual yang berupa cipta, rasa, karsa, dan juga kedaulatan. Nah, karena ada pengaruh dari badan imaterial, ada pengaruh dari badan material, akhirnya di dalam dimensi psikis ini bergejolak dan terjadilah kontradiksi-kontradiksi. Kontradiksinya setidaknya ada tiga besar kontradiksi. Yang pertama adalah kontradiksi imaterial versus material. Kemudian kontradiksi antara asadar kolektif dengan sadar kolektif. Dan juga kontradiksi dimensi imaterial yang tanpa keinginan dengan dimensi material yang dipenuhi dengan keinginan. Kalau diperluas, ada kontradiksi antara hak dan kewajiban. Kalau kita ngomong badan biologis, kita ngomongnya hak. Hak kebertubuhan, hak makan, hak asasi, hak untuk ngomong, ngomongnya tentang hak. Tapi kalau ngomong tentang dunia imaterial, kita ngomongnya tentang kewajiban. Kewajiban untuk menolong, kewajiban untuk menghargai sesama, kewajiban yang sifatnya mendasar. Nah, itu struktur jiwa. Bagaimana dengan perkembangannya? Nah, yang menarik dari perkembangan candra jiwa adalah orang itu berkembang dari dimensi biologis kebertubuhan menuju dimensi yang imaterial tadi, dimensi yang paling dalam. Orang ketika lahir, bayi ketika lahir, itu kan dia hanya punya kesadaran biologis, kesadaran jasmani. Isone ya nangis, isone ya ngertine mangan, susune wis diombe apa durung, ngertine ngising, ngertine nguyuh dan semacamnya. Dia belum ada yang namanya kesadaran imaterial, adanya Tuhan, adanya diri yang sejati, belum tahu. Bahkan aku individual itu sendiri belum terbentuk. Ini sebagai anak-anak kayak gitu. Yang penting anak-anak itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafsunya. Nafsu makan terpenuhi, nafsu tidur terpenuhi, nafsu bermain terpenuhi, anak-anak. Nah, kemudian beranjak ke fase berikutnya menjadi masa muda, di sini mulai timbul kesadaran tentang aku. Bahwa aku berbeda dengan orang lain. Saya, aku, Haris. Kalau aku Haris, maka aku berbeda dengan Iksan, berbeda dengan teman-teman yang ada di sini. Nah, di sini timbul kesadaran individual mendahulukan aku. Dan
selain mendahulukan aku, juga di dalam aku ini mulai mendapat pengaruh dari dimensi material tadi, cipta, rasa, karsa, dan juga kedaulatan. Itu pengaruh dari dimensi material, mulai mempengaruhi dimensi psikis. Dari situlah aku bisa berpikir, bisa mencipta, bisa merasa, bisa bertindak, dan bisa mengevaluasi berdasarkan standar-standar tertentu. Itu adalah resapan atau pengaruh dari dimensi imaterial. Nah, ini masa muda. Dan di dalam masa muda ini, karena ada pengaruh dari nafsu dan ada pengaruh dari roh suci, maka di sini ada kontradiksi. Mungkin di antara yang datang ini kan semuanya masih muda. Mungkin di antara Anda juga merasakan adanya kontradiksi. Gejolak. Pengennya beli bakso. Tapi puasa. Harus fotokopi untuk tugas besok. Pengennya sih beli baju baru. Tapi kok ini tugas kuliah masih banyak membutuhkan biaya. Pengennya sih nonton bioskop, apa itu teater 21 ya. Tapi kok Caribbean. Masih harus bayar uang semesteran. Dapat duit apa? Dapat duit beasiswa, wah lumayan pengennya beli HP baru, tapi kok iPhone. Pengen beli iPhone yang kameranya ganda itu. Ya. Tapi kok teman kos-kosan apa namanya enggak bisa makan. Ada kontradiksi di situ. Ada kontradiksi, dan kontradiksi ini adalah ciri khas dari masa muda yang ada di dalam dimensi psikis. Ini fase kedua. Fase yang ketiga, fase yang terakhir dan fase yang tertinggi adalah fase imaterial. Fase imaterial ini adalah suatu fase perkembangan di mana ketika individu yang masa mudanya penuh dengan kontradiksi itu mulai menemukan keseimbangan-keseimbangan di dalam dirinya, dan dia mulai menemukan cara-cara untuk menyalurkan nafsunya dengan baik sehingga nafsu ini bisa dikendalikan dan hidupnya itu kemudian didominasi oleh pengaruh-pengaruh dari dimensi material. Jadi nafsu-nafsu itu sudah mulai dikendalikan karena sudah mulai dewasa, sudah punya pekerjaan, tuku bakso wis ora mulai ora masalah. Karena sudah mulai dewasa, kemudian sudah mulai menikah ya toh, nafsu sanggar sudah mulai bisa dilampiaskan pada tempatnya. Nah, biar aku bingung saiki aku. Tak rekam Mas. YouTube berarti ini The Rise. Ini 5 bulan teman-teman, tapi alhamdulillah ya. Luar biasa. Iya, minta doanya juga. Nah, Putri udah 2 bulan ya. Wah, itu nanti aja Mas. Karena sudah mulai tersalurkan. Jadi ketika nafsu-nafsu itu sudah mulai menemukan saluran-salurannya, maka dia saluran. Mulai bisa dikendalikan ya toh. Nah, ya. Ketemu salurannya kalau Mas. Bosan ini sapu. Menang Mas. Iki apa noba terus Mas. Biasa aja ngerekam. Nah, jadi sudah mulai menemukan salurannya. Jadi bahkan ide itu sudah mulai tersalurkan. Ide yang tidak tahu harus dibuang kemana, sudah mulai menemukan salurannya. Mungkin di bidang pekerjaannya, mungkin di bidang wira usaha yang dia sedang geluti. Itu kan ide-ide tersalurkan di situ. Kedaulatan juga mulai mendapatkan bentuknya. Dia mulai terbebas dari uang subsidi orang tua, mulai bisa nabung sendiri. Nah, semuanya sudah menemukan salurannya sehingga di sini cipta rasa karsa itu mendominasi dimensi psikis. Sehingga karena dimensi nafsu itu sudah tersalurkan, sudah tertundukkan, sudah jinak, maka di dalam dimensi psikis itu yang mempengaruhi secara kuat adalah dimensi material, yang itu adalah sinar atau pendaran atau manifestasi dari roh suci, manifestasi dari takdir individual
yang merupakan manifestasi dari suksma kawakas yang ada di dalam dimensi material. Kalau sudah sampai pada dimensi ini, maka perkembangan seseorang itu sudah sampai pada dimensi yang paling tinggi. Nah, permasalahannya adalah tidak semua orang itu bisa sampai pada dimensi yang paling tinggi. Ada orang yang tua tapi masih dipenuhi dengan nafsu-nafsu biologis. Ada orang yang sudah tua tapi masih banyak kontradiksi di dalam dirinya. Dan kalau kita ngomong kontradiksi, maka kelainan mental atau gejala kelainan mental itu bermula atau berawal dari kontradiksi-kontradiksi yang tidak berhasil diselesaikan. Masalah-masalah yang tidak berhasil didamaikan. Kontradiksi ini semakin complicated, semakin parah, akhirnya itu mempengaruhi keseimbangan psikis, akhirnya konslet. Kira-kira bahasa gampangnya gitu. Disinilah kesehatan mental, kesehatan jasmani itu dipertaruhkan. Maka kalau kita masih muda, banyak kontradiksi di dalam diri kita, maka kita perlu mulai aware gimana caranya untuk menyeimbangkan kontradiksi itu, mencari solusi dari kontradiksi-kontradiksi yang terjadi. Gitu. Makanya kalau bagi yang beragama Islam mungkin wis rapat ngempet ya wis nikah wae, tapi nek wis jek niat jek kuat ngempet ya wis. Ngempet toh nanti jebol. Ora nek jebol dadi empat tol. Dan seterusnya. Nah, kemudian saya langsung lompat ke bagian yang kelima, candra jiwa dan puasa. Dinamika candra jiwa, psikoterapi dan puasa. Kalau puasa nanti di bawahnya aja. Dinamika candra jiwa dan psikoterapi ini nanti menentukan orang itu menjadi edan, orang itu mengalami ketidakseimbangan mental karena tadi kontradiksi-kontradiksi yang tidak berhasil diselesaikan. Nah, terus kemudian orang itu mengalami ketidakseimbangan mental karena dia salah memilih orientasi. Candra jiwa itu memberikan informasi, pengetahuan pada kita bahwa orientasi yang paling utama adalah orientasi yang imaterial. Itu yang paling sehat untuk jiwa kita, untuk perkembangan jiwa. Kalau orang itu masih orientasinya material, biologis, duit, uang, harta, tahta, senjata, wanita, dan semacamnya, itu akan membuat jiwanya tidak seimbang. Secara psikologis dia tidak seimbang. Karena itu akan menjadikan dia menjadi menghamba pada nafsu-nafsunya. Kita wis duwe omah 10, kita cek kurang. Kita wis dadi menteri, pengennya dadi presiden, ya toh. Wis dadi gubernur urung rampung, pengennya dadi presiden. Iki dadi presiden ya urung rampung, kita ameh munggah PTT dan seterusnya. Dadi Tuhan. Dadi presiden ora terima dadi Tuhan, ya toh. Pas minggu akhirat gitu, mlebu ning gone akhirat, mlebu surga, ketemu Gusti Allah. Gusti Allah dikudeta. Jadi jadi sudah dikasih Allah. Ya Allah dikasih. Iya. Alan Nain. Iya. Fisik. Iya. Ya, ya nek kuwi apa namanya? Karena tidak bisa menahan nafsu untuk mengkritik, akhirnya kritik kiri, kritik kanan, akhirnya yang dikritik marah, sekarang dia kena batunya. Kritik marah, yang mengkritik tidak, yang mengkritik takut kepada yang dikritik, takut pada yang mengkritik, akhirnya lari ke luar negeri, tidak berani pulang. Itu sama-sama, dulu yang mengkritik itu tidak bisa mengendalikan nafsu untuk mengkritik. Sekarang yang dikritik, nafsu untuk balas dendamnya kepada yang mengkritik itu tidak bisa dikendalikan, akhirnya yaitu karena tadi, karena sama-sama pengendalian yang gagal kalau menurut saya. Sebenarnya kalau kita mau mencari kalau yang kita cari adalah keseimbangan seperti pada dimensi imaterial, maka saya kira
kesadaran kolektif akan membimbing pihak yang dikritik, yang mengkritik itu pada satu kesepakatan. Kalau dimensi imaterial kan tadi ada dicirikan oleh oleh satu kesadaran kolektif. Apa itu kesadaran kolektif? Yaitu kesadaran di mana individu merasa dirinya itu bersatu dengan segala sesuatu, dan individu merasa bahwa segala sesuatu itu bagian dari dirinya. Jadi Anda ini ya bagian dari diri saya, dan saya bagian dari diri Anda. Ya, segala sesuatu yang di dunia ini bukan sebagai elemen-elemen yang terlepas, tapi sebagai satu kesatuan. Nah, kaitannya, kita langsung ke kaitannya dengan puasa. Laku Candra Jiwa itu menurut Haryo Prakoso itu dipraktikkan dengan hidup sederhana. Dipraktikkan dengan hidup sederhana, yang namanya Laku Candra Jiwa itu hidup sederhana. Bahkan si Haryo Prakoso menuliskan Tapa Brata itu juga merupakan praktik dari Candra Jiwa. Nah, hidup sederhana dan tapa brata, kalau secara substansi itu kan puasa. Orang bertapa itu kan berarti dia menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dia hindari. Orang puasa itu kan juga bertapa dari hawa nafsunya dari pagi sampai sore. Kan bertapa juga itu namanya. Orang hidup sederhana itu juga berarti dia menghindari hal-hal yang sifatnya berlebihan, menghindari hal-hal yang nanti akan membuat dia dikendalikan oleh nafsunya. Karena dia tidak mau dikendalikan oleh nafsunya, maka dia hidupnya sederhana. Dan sederhana ini tidak sinonim dengan kere atau miskin. Sederhana ini artinya di dalam dirinya itu dikuasai oleh orientasi yang imaterial tadi. Orang yang hidup sederhana bukan berarti tidak punya duit atau hidupnya kere. Orang yang hidup sederhana sangat mungkin dia itu kaya, sangat mungkin dia punya kuasa, sangat mungkin dia itu memiliki pengaruh yang luar biasa di masyarakat. Tetapi kekayaannya, pengaruhnya maupun jabatannya itu tidak terletak di dalam pikiran atau tidak terletak di dalam jiwanya. Kekuasaannya itu mungkin hanya ditaruh di tangannya. Kekayaannya itu hanya ditaruh di dompetnya. Yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam psikisnya adalah dimensi imaterial yang berupa kesadaran kolektif, yang berupa nafsu yang sentrifugal, yaitu nafsu sosial dan nafsu suprasosial, dan juga kesadaran yang sepi dari keinginan-keinginan. Jadi tidak ada keinginan. Jadi kalau misalnya presiden itu ya di dalam dirinya harusnya tidak ada keinginan. Karena di dalam diri presiden harusnya yang ada adalah presiden itu memenuhi nafsu sentrifugal, yaitu memenuhi aspirasi-aspirasi dari rakyatnya. Jadi presiden tidak memenuhi nafsunya sendiri, tetapi memenuhi nafsu atau dalam hal ini aspirasi dari rakyatnya. Sehingga dalam hal ini laku Candra Jiwa dan laku puasa itu selaras, senada. Jadi orang yang melakukan laku Candra Jiwa itu sendiri juga sudah melakukan laku puasa secara substansial. Kita tidak ngomong puasa dalam arti Islam, tetapi kita ngomong puasa dalam arti menahan hawa nafsu, dalam arti menahan keinginan-keinginan, dalam arti membiarkan. Karena kita menahan keinginan, berarti kita membiarkan yang imaterial, yang suci itu memenuhi kesadaran jiwa kita, sehingga nafsu-nafsu yang rendah itu tersalurkan, tidak membiarkan diri kita. Saya kira itu dulu pemaparan dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, silakan ditanyakan aja.